Apa nanya ngendi ya? Pak. Pak. Tuh. Cek GPS di situ apa ya? Loh. Tongkat itu di rumah. Loh, gitu tongkat. Alah, papane ilang kita. Tong atuh ngumah wong ngelaka. Ora diranda apa ya? Ulet lah. Pandangan pertama awal aku berjumpa seolah-olah hanya impian yang berlalu. Nah, gue bapak nenyong malah tarokan. Pak, jangan diboy sih, dikoleti orang ketemu-temu, jebuli temenan ngenek. Tuh lu gak tongkatnya salah maning. Oke pak, tongkatnya si. Anak GPS-nya. Jadi ini di kualiti gampang oh, papa seneng lo ya, pan ya. Ini kualiti nang, lo ngotong atau ya kie. Si, nah gue nih kie. Iya. Tong. Yuk balik yuk. Miki aku. Iya men pak. Pan keserempet kue motor. Iya men pak. Kayak ditulungi. Harus apa pak? Iya. Karena calon ibu tiri. Bapak ke. Tertutup sudah pintu. Pintu hatiku yang pernah dibuka waktu hanya untukmu. Tongkat bantu alat tunanetra atau bisa disebut tobat merupakan tongkat alat bantu yang terintegrasi dengan sensor tongkat dan GPS untuk memudahkan orang terdekat atau keluarga untuk melacak keberadaan tunanetra. Tongkat bisa diperpanjang dengan maksimal 114 cm dan pendek maksimal 70 cm. Terdapat tombol on-off, lubang charger untuk mengecas, serta sensor yang mendeteksi objek dalam radius sekitar 50 cm. Yang menonjol pada tobat adalah adanya fitur GPS, teknologi yang terintegrasi dengan aplikasi Telegram untuk orang terdekat mengetahui posisi geografis pengguna tongkat secara akurat dalam waktu nyata melalui aplikasi Telegram dengan masuk dalam bot geolokasi dan mengklik start yang akan menampilkan link posisi pengguna tongkat di peta dalam waktu 5 menit.